Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, teman-teman, kali ini kita tidak akan bermain game bus simulator dulu. Jadi di sini kita akan bermain game lain ya. Di sini kita akan mencoba menjadi seorang petani atau istilahnya apa ya? Ya, kita bermain game genre yang lain gitu ya. Ini genre kayaknya strategi ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita bermain game High Day, dan ini adalah episode yang pertama kali. Jadi nanti mungkin bakalan ada beberapa episode ke depannya sampai kita mencapai level yang tertinggi. Dan ngomong-ngomong, Bang, ini kan episode 1 kok udah rame banget. Nah, bener banget teman-teman. Karena ini kan Haiday-nya itu saya melanjutkan ya dari Haiday yang dulu pernah saya mainkan, dan sekarang sudah level di level 27. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mantap jiwa, mempesona, primadona. Oke, teman-teman, di sini kita ini ya akan melanjutkan bagaimana perkembangan yang ada di desa kita atau halaman rumah kita ya di sini. Nah, di sini seperti yang kita tahu, ini untuk tanamannya itu sudah siap panen ya di sini. Nanti kita akan update lagi. Dan di sini untuk bagian apa itu? Istilahnya kalau COC itu Clan Castle ya. Nah, Clan Castle-nya ini saya bergabung random ya. Di sini saya bergabung di anggota atau lingkungan dari Thailand di sini. Bisa dilihat dari bahasanya di sini, teman-teman. Tuh. Dan di sini saya sudah lama ya. Jadi saya sudah menjadi co-leader atau wakil pemimpin. Tuh, bisa dilihat di sini sudah menjadi wakil pemimpin. Nah, mungkin teman-teman nanti di saat video ini sudah tayang itu, teman-teman itu bisa request ya, misal Bang, bangun apa? Misal bangun apa itu? Kandangnya ini dipindah atau gimana, itu bisa request ya. Nanti kita akan bikinkan gitu loh ya. Di sini kan masih kosong, mungkin mau ditanamin apa gitu, mungkin yang ada saran-saran gitu bisa langsung ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Jadi setiap saran teman-teman itu berharga bagi saya pribadi ya, supaya kotanya atau halamannya ini menjadi lebih bagus lagi teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja ya, kita di sini episode yang pertama itu ini melanjutkan dari seperti biasanya kita akan melengkapi dari ini teman-teman, apa itu tax yang ada di sini teman-teman. Dan langsung saja ya, kita ini buat pakannya dulu karena ini hewannya sudah pada lapar ini. Pertama kita bikinkan ayam, karena yang ayam itu paling banyak ya, paling banyak dan juga paling cepat untuk apa itu bagian panennya itu paling cepat gitu ya teman-teman. Ini ada apa itu, tebu juga tuh, ada tebu, ada jagung. Terus di sini ada kapas ya ini. Oh, katun bukan kapas.
ada cabai juga. Di sini ada apa ini? Oh, katun namanya. Dan untuk trik dari Haida ini itu sangat mudah sekali ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan uangnya itu secara cepat, itu bisa dengan cara trik seperti ini ya. Ketika teman-teman itu punya sawah, itu kalau bisa itu dimaksimalin ya. Dan juga ini bagian pabriknya itu jangan sampai ini ya, kayak mandek gitu loh istilah. Jadi kita harus tetap menjalankan pabriknya, walaupun kita itu memproduksi barang-barang random gitu ya. Nah di sini ada topi kita ambil. Ini kita jadikan baju saja. Siapa tahu nanti bisa dijual gitu teman-teman. Di sini ada jus juga. Ini kita bikin apa? Ntar ini belum bisa dibikin ya, karena bahan bakunya masih kurang. Kalau kita mau buat baju, kita buat jus saja teman-teman. Terus gulanya kita pakai gula yang sirup saja, soalnya untuk stok tebu itu sangat melimpah ya. Ini goldnya masih kurang ya. Terus kita di sini akan bikin muffin berry hitam satu saja, sama ini roti jagung. Ini coba kita bikin ini pancake sama daging ini. Terus untuk kuenya ini karena belum bisa semua, jadi nanti aja. Ini juga nanti aja teman-teman. Jagungnya kita pilih yang pedas ya, karena supaya harganya itu bisa lebih mahal gitu ya, bandingkan yang varian lainnya gitu ya. Dan untuk cara mendapatkan ini supaya lebih cepat itu, teman-teman itu mudah sekali ya. Kalau ini kan mungkin agak lama gitu ya, tapi kalau lewat cara ini tuh bisa lebih cepat teman-teman. Salah satunya kita harus ke sini, lalu kita jual itu jangan yang bahan-bahan mentah yang ada di silo ini, jangan, tetapi kita jual itu barang-barang jadi. Misal kita menjual jus, lalu kita jual semua, kita naikkan semua di sini tuh seperti itu. Terus kalau yang apa itu sirup ini aja, kalau saran saya itu jangan ya, karena itu kan bahan baku mentah gitu ya. Kita harus menjual barang jadi supaya cepat gitu loh untuk lakunya, dan juga untuk harganya itu otomatis mahal gitu ya. Ini kita jualin saja. Ini karena saya sengaja untuk menjualnya ini. Terus apalagi ya? Ini ada celana, kita jual saja. Terus sama ini roti-rotian ini. Kalau keju itu tergantung teman-teman ya, suka menjual keju atau tidak. Kalau ini juga dijual nggak apa-apa. Terus sebentar, ini topinya juga karena ini nggak bisa diolah lagi. Udah ya. Pokoknya kalau yang namanya pakan, terus barang-barang kayak gergaji, baut, itu kalau bisa jangan dijual ya, karena itu sulit banget untuk didapatkan. Terus gimana sih caranya untuk cara cepat menjual? Nah, kita iklankan di sini ya. Ini fungsi iklan itu adalah seperti ini. Kalau bisa itu iklannya
yang tersembunyi gitu ya. Jangan sampai iklannya di sini terus produk teman-teman itu yang disampaikannya itu belum terjual gitu ya. Jadi kita harus menyembunyikan dari iklannya supaya ininya itu bisa terekspos gitu loh teman-teman. Nah nanti kita akan tunggu saja, nanti otomatis bakalan terjual sendiri ya. Dan ini jangan lupa dikasih makan supaya untuk mendapatkan XP ya, kan lumayan dapat kapak ini. Ini kita tepung saja. Udah, terus ini ayamnya belum kita pakan ya, juga belum kita panen. Kita panen dulu teman-teman. Di sini karena saya juga jarang main ya, jadi banyak kayak hewan-hewan itu yang terbengkalai gitu. Jadi ya mohon harap maklum gitu. Sebenarnya sih ya juga kasihan gitu. Nah, ini ayamnya sudah jadi. Tinggal yang di sini aja. Terus kita lanjutkan untuk ini pakan babi. Ini kita panen dulu untuk wolnya. Untuk babinya ini kita panen juga. Pokoknya ini kita panenkan dulu ya. Susunya juga, terus dan mungkin teman yang masih bermain Hyde itu bisa absen di kolom komentar ya, nanti mungkin kita akan sharing-sharing, atau teman-teman ingin join di klan saya itu bisa ya. Tuh ini sudah semua, terus apa lagi? Oh ya, ini kita panenkan. Nah ini kan cepat terjual gitu ya. Nah iklan kita kan di sini, terus bisa terjual juga di sini gitu ya. Terus kalau bisa itu jangan diambil dulu teman-teman, karena siapa tahu nanti bakalan ada yang masih mengambil gitu ya. Jadi misal nanti iklannya itu jangan diambil dulu, jadi biar ini bisa terambil juga gitu ya. Terus kalau teman-teman ingin membutuhkan sesuatu bisa di sini teman-teman. Di sini harganya ya variatif ya. Ada biji emas juga. Tapi saya belum begitu ini ya. Belum begitu butuh untuk biji emas. Karena saya sedang membutuhkan sesuatu yang bisa untuk ini ya, membangun silo. Ini saya butuh, terus pakannya juga. Udah, kita lanjutkan. Ini habis semua ini. Habis semua ya. Sebentar, ini saya akan coba ke random. Di sini ada ini. Dan ini mungkin ada yang bisa dibantu di sini. Oh ini ada tadi. Oh kita dapat koin teman-teman. Kita dapat koin, kita kembali lagi. Siapa tahu di sini orangnya itu ada yang jual, misal untuk upgrade silo itu. Saya kurang apa ya? Oh, udah ternyata kita upgrade saja. Ini belum kita upgrade.
Terus kita ini ya. Oh, udah terjual di sini, ada sertifikat ya, teman-teman. Duh, kalau ada sertifikat saya ingin membuka lahan ya di sini. Oh, ada martil kayu dong. Ini jangan sampai dilewatkan. Udah. Terus kita coba yang lain. Biasanya crack itu membutuhkan bantuan, teman-teman. Jadi kita cari apakah ada yang bisa dibantu. Jualannya tinggal ini untuk crack. Sebentar, ini kita cari untuk dan ini sudah terbangun semua ya ini. Jadi keren banget ini punyanya si Greg. Tuh, mau mantap ya. Wow, ternyata sudah 16 menit teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video tentang episode pertama bermain High Day. Mungkin teman-teman ada saran, misal mau dibangunkan apa, bisa saran-saran ya. Nanti saya bikinkan kalau bisa ya. Dan bila teman-teman ada salah dari saya, salah perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Berisapten Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.